Assalamualaikum. Guys, masih di Kalimantan Selatan. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Lok Sado dan rencananya kita akan camping semalam di sana. Jadi, yang mau tahu di sana bagaimana, ikutin video kami terus dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekarang kita akan menuju ke Malaris Camp. Di sini tuh tempat camping yang view-nya itu air terjun. Dan kalian gak perlu repot-repot bawa tenda dari rumah karena di sini tuh sudah disediakan tenda lengkap dengan peralatan makan. Dan peralatan masak juga disediakan air, kopi, sarapan. Pokoknya di sini tuh sudah lengkap, kalian tinggal bawa diri saja dan cemilan-cemilan. Lokasi Malaris Camp, jika kalian dari Kandangan itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Akhirnya kita sudah sampai di permukiman warga, yang artinya sebentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Akhirnya kita sudah sampai di Malaris Camp. Kita parkir mobil di sini, kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki sedikit melewati jembatan itu ke tempat tenda-tenda didirikan.
sekarang kita sudah sampai di tempat tenda-tenda didirikan. Jadi totalnya di sini itu ada 10 tenda yang sudah dilengkapi dengan matras yang tebal, dan kita juga akan dapat selimut dan tempat masak, juga akan dapat sarapan pagi. Dan disediakan juga stop kontak untuk kita ngecas handphone, dan juga kita disediakan kipas angin. Pokoknya kalian kesini itu cukup bawa diri dan bawa jajanan-jajanan, cemilan-cemilan buat dinikmatin di sini. Ini toiletnya, letaknya tidak jauh dari tenda, juga disediakan plastik, dan juga ini kamar mandinya sangat bersih, bisa kita lihat sendiri. Juga sudah dipisahin antara toilet laki-laki dan toilet perempuan. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Yang ingin tahu berapa budget nginap semalam di sini? Ini aku masih harga lama, jadi sekitaran 300-an ke atas. Tapi dia per Februari 2024 ada perubahan harga, yaitu weekend sekitar 500-an dan weekday itu sekitar 400-an. Dan saran aku, jika kalian ingin kesini, sebaiknya reservasinya itu di jauh hari, karena di sini itu sering full, apalagi di weekend. Jadi kalian harus prepare di jauh hari. Sekarang adalah waktu yang dinanti-nanti oleh anak-anakku, bergegas berganti baju untuk main air ke sungai. Airnya segar banget, teman-teman. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
suasana di pagi hari, sejuk dan juga enak untuk ngeteh sambil mendengarkan suara sungai dan suara kicau burung. Sayang banget hari ini sudah harus check out dan kita akan bergegas untuk kembali ke Balikpapan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!